Hai guys, selamat petang. Jumpa lagi dengan saya di dalam channel Abun Family. Okay, malam ni saya nak masak. Ini dia. Apa ini, Justin? Pucuk ubi yang saya tanam dekat depan tu semalam. Hari tu. Ya, semalam saya ambil. Bukan semalam saya tanam, semalam saya ambil. Hari ini saya nak masak dia petang ni. Tengok Justin, dia tengah buat kerja khusus. Itu dengan kawan dia. Dia tengah buat kerja khusus tu. Kerja khusus untuk SPM tahun ni. Okay guys, saya nak apa tu? Nak mengiting. Kata ngerung anunya ne? Mengiting daun ubi dulu. Mengiting, wah ya bahasa Malaysia nya. Okay, stay tune. Tu lagi, kau goreng aku campur pusuk tu lagi. Petang ni kita masak pucuk ubi dengan daging baboy. Mana tu kemarai? Mayu lah, bukan tu lah. Ubi ku bawa dia kemarai. Selamat diri ngadu kata. Dan ubi. Ah, dia tahu aku kak ngusuk daun empasak tu tadi. Tak boleh beda kita. Banyak kita tidak aku ngusuk. Aku nak aku ngusuk tu nak ngau garam lah. Bisa orang ngusuk ya ngau garam. Rakang itu nak biasa aja. Ngusuk tu betul aja. Janji ya. Kau hancur. Okey, tu tadi empasak sudah dikusuk aku. Dia tahu aku ke mutuang janik tu. Tu janik balance pandu kami tiga sarinya. Tinggal mimit tu cukup lah kelawak kami dua Justin. Dia tahu aku ke mutuang yang ngakai slice ke mit dah ada. Ke mit dah sederhana. Dia tahu aku ke mutuang ya. Okay, stay tune. Ini adalah bahan-bahan untuk saya memasak pucuk ubi dengan daging babi itu tadi. Di sini ada dua biji cili, bawang merah, bawang putih, halia dan bawang Holland besar. Saya gunakan separuh. Sebelum saya start memasak, saya nak kopek dia punya kulit. Okay, ini halia. Kita iris halus-halus sebahagian halia ni sebab kita nak goreng dia lagi menggunakan campur dengan daun ubi. Yang satu ni saya goreng menggunakan daging nanti ya. Kalau kita goreng daun ubi campur dengan halia dia memang wangi tau. Saya suka menggoreng daun ubi campur dengan halia. Kita letak dalam piring. Susun bagus-bagus. Dan ini kita potong agak besar sikit lah. Hiris besar sikit. Tebal sikit sebab kita gunakan untuk menggoreng daging tu nanti ya. Kita start memasak. Panaskan kuali. Masukkan terus minyak masak. Sekarang kita mula-mula dulu menggoreng daun ubi ya. Okay, cukup. Okay, tambah sikit lagi sebab daun ubi ni dia kalau kurang minyak tak sedap. Okay. Masukkan kita punya kebilit untuk memasak tu tadi. Daun ubi. Masukkan sekali bawang putih merah, sedikit cili dan ini halia dengan bawang putih tadi. Kita masukkan terus. Selebihnya untuk kita menggoreng daging nanti. Kacau-kacau sampai dia naik bau. Ada nampak tak?
Ni dia ada nubi. Masukkan terus. Oh. Okey, masukkan satu sudu kecil gula untuk kita menghilangkan dia punya bau yang betul memabukkan tu. Sedikit. Okey. Gula. Ini ada Ajinomoto. Itu sudu kecil. Garam. Dan kita gaul sekali lagi. Dunubi ni kita mesti rajin gaul-gaul dia supaya masak dengan sempurna. Kalau kamu nak biarkan dalam kuali, pastikan kamu punya api tu kena. Dunubi saya ni sudah masak, guys. Sudah masak. Saya mau rasa dulu. Sedap. Sudah padamkan api. Angkat. Dalam piring kecil. Wah. Terus siram. Ini masak simple je. Ini masak campak-campak je. Gunakan bahan yang ada. Ini seasoning. Masukkan sedikit. Ini kicap kicap masuri. Masukkan sedikit sore ya, kicap lemak manis masuri. Sedikit garam. Sedikit Ajinomoto. Dan secubit secukup rasa. Okey. Kita kacau lagi. Thank you.
Okay, masukkan sedikit air lah untuk kita memasakkan daging itu nanti. Kalau air ini sudah berkurangan, masak dah dia. Takut daging itu belum masak nanti. Apa kita buat sebelum makan? Baca doa. Yesus, Bapa kami yang ada di syurga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, berkasih setia Tuhan yang penuh di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan makanan di tempat kami, kecuduskan Bapa dan kuasa Tuhan di kekuatan dan kesehatan tubuh kami Tuhan. Berkati tangan yang belanjir kami dalam hari ini Tuhan, berkat terus menjaga, memberi kami rezeki yang berlimpah-limpah datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan yang doa kami dalam Tuhan Yesus sudah berdoa syukur. Silakan anakku. Okey. 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 Konsepnya. Lalu tengah hari tidur saya. Tu tadi retak kacang buncis ke sebelah aku tengah hari tadi. Babi empok. Tu bisi nugget. Entau nama? Daun ubi. Dempasa. Yang mengeneng kamu orang, lumong aku rasa mengeneng, mana mengeneng di tau. Cikgu, Sis Nella, ngau? Sis Aisha, luk dong pasak pasal itu. Adik nak dah lalat dah kita datang makan. Salah itu saatnya. Ini kau babi nak ngulik aku. Nak masin? Tak. Nak mah? Makan. Lauknya simple tapi sedap. Saya lebih suka lauk yang macam ni. Lebih menyelerakan. Kan Justin? Justin tu terlebak baik kau makan beritahu tu ayah tinggal kelirik sebab. Beritahu melawak tu ayah simple. Nggak mesti hal lihat dia tadi. Mana nampak dia? Ini perut sering dah kena tawang. Ini nak aku sikit. Lihat ke babang. Gila dah hit back off. Ya, yang ada lihat kamu. Babi, scratch. Baru ke rumah kawan dia makan tadi. Nau dia pulang. Pulang, ya. Pergi nak tumbuh kami pergi lah. Mai pukul dia lah. Mai dah sekejap kan? Dua kelas je. Nak bayar. Nanti berfua. Kelab bukan ada ngau. Siapa kau ngau ya? Ada wajib. Iya sih kau. Kelas wajib ngau. Nanti apa ya, Bea?
Makai mana mak kau sendah? Kau nak makan apa dah lekor? Buat aku. Kau nuri mana pedah? Lama kau tak gay? Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Abun Family. Bye bye. Selamat malam. Jumpa lagi di next video. Tuhan memberkati anda semua.